أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون الحمد لله sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dari Allah taufik hidayah as-sakinah. Allah masih lagi beri peluang untuk kita boleh kita berada dalam majlis-majlis mengingatkan kita kepada Allah, ingat kepada akhirat. Semoga Allah taala beri berkat dalam hidup kita. Bagaimana kita menunaikan fardu-fardu yang Allah Ta'ala fardu atas kita ialah kita menuntutkan ilmu agama ni. Ini adalah satu kefarduan yang jadi sebagaimana kewajipan atas kita kena menuntut, kena ngaji supaya kita tahu hal-hara, dosa, falo, tahu sah batal, tahu kan rukun syarat. Boleh kita nak membetulkan kalau tak betul lagi, kalau betul dah wisyomel lagi. Gitu ya cara kita ngaji ni. Ha, semoga Allah Ta'ala beri berkat dalam umur hidup kita sepatah dua ilmu yang kita dengar malam ni. Jadi boleh faham, boleh kita berguna, jadi manfaat dalam hidup kita. Lebih-lebih lagi kita nak nak keikhlasan di dalam kita tutup ilmu. Dalam hal rajin comel dah, bukan tak comel, kita mari dah, rajin dah, istiqamah dah, baik eh. Satu kali lagi ikhlas kita dalam kita duk tunaikan ibadat ni. Karena ngaji ni adalah satu ibadat ni. Kita menunaikan ibadat ini we ada ikhlas. Barulah ada harap-harap diterima oleh Allah. Mukhlisin, we ada suci hati kita semata-mata nak tutup redha Allah. Semoga Allah Taala beri kepada kita perkara-perkara yang baik. Yakni ilmu-ilmu lah, mudah faham, mudah reti supaya dapat kita boleh mengamalkan bagaimana kita perhatikan itu di dalam hidup kita sama tak nak mati insyaallah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Ah, kitab pertama muhimmah ni tengok di muka 35 dah. Tengok di muka 35 baris yang baris yang lape. Baris yang kelape. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Dan telah mengeluarkan oleh Tabarani. Tabarani ni muhaddisin. Imam hadis. Tengok di muka 35 baris yang kelape tu. Telah mengeluarkan oleh Tabarani, oleh Imam Tabarani daripada Jabir radhiyallahu anhu, Sayyidina Jabir ni sahabat Nabi lah. Telah berkata ia Sayyidina Jabir, telah mengeluar atas kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian kami berhimpun semuanya. Yani semua sahabat. Maka sebenda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala orang yang muslimin, sebenda ia Nabi ni.
Hey, segala orang yang muslimin, video kita lah. Walaupun Nabi sebedar kepada para sahabat, maka pengajaran yang sapa kepada kita malam ni termasuk juga sapa kepada kita. Habis tu ajaran Nabi bukan hanya kepada sahabat Nabi, kepada kita lah. Maka malam ni kita dengar ni, sebedar Nabi kepada sahabat makna kepada kita juga. Hey, segala orang yang muslimin, kita tu takut olehmu akan Allah. Nabi pesan ni, takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut Tuhan. Lagu mana rupa takut? Junjung segala titah perintah, tinggal segala larang tu takut. Bukan mana takut Tuhan, tak kira kan dia tulah ni weh. Mana takut? Bukan lagu tu. Tak sama kita takut pada Allah dengan kita takut pada makhluk. Kita takut pada makhluk, kita nak jauh, nak lari, nak menyelamatkan diri, tak saya temung, tak saya berjumpa. Tu kita takut pada makhluk. Ada pun takut pada Allah dengan makna kita nak mendekati Allah melalui beramal. Hak suruh kita buat, hak lari kita jauh. Tu makna takut akan Allah. Takut olehmu akan Allah Ta'ala, katanya Nabi. Dan menghubungkan oleh kamu akan keluarga kamu. Pesan yang Nabi berlaku tu. Mana-mana orang tak hubung keluarga, orang ni tak takut Tuhan dah. Tak takut pada Allah dah. Orang yang putus hubungi adik-beradik. Tak ngaku adik, tak ngaku kakak, tak ngaku pak dara, tak ngaku mak, tak ngaku pak, tak ngaku anak. Tu putus hubungi tu. Habis tu Nabi kaya ni takut akan Allah mula dulu. Supaya Nabi Bahar kata di antara kita takut pada Allah, jangan putus hubung. Itu Nabi Bahar. Di antara kita takut pada Allah, jangan kita memutuskan hubungan keluarga kita. Keluarga yang paling rapat, ibu ayah. Anak terhadap ibu, anak terhadap ayah. Lepas tu sama-sama anak, adik kakak. Pergi jauh sikit, pak dara. Jauh sikit lagi, pergi pada pupu. Dua pupu, itu kau jauh lah. Jangan putus hubungi. Ini lari dengan Nabi ni. Nabi besar ni. Dan hubungkan olehmu akan keluarga. Hubunglah. Hubung di sini bukan makna kena pergi cari nak-nak hari. Bukan kena pergi cari nak-nak minggu. Paling-paling tak ada setahun dua kali. Paling tak ada dah tu. Tak kuasalah kita oleh kerana duduk jauh. Duduk mana adik-adikmu? Siwiding. Nak pergi gua no. Jauh sak perak. Ambil kapal maha. Lalu ni senai belakang dah Allah Ta'ala beri kepada kita ni kemudahan melalui alat-alat canggih, alat moden. Ada telefon, ada WhatsApp, ada line, ada Facebook. Hubung kat ni lah pula. Cari-cari-cari rupa yang main juga Facebook. Hubung melalui Facebook. Apa khabar weh? Kita tanya dalam tu deh. Aja boleh ke hantar sorang lagi saja? Jamai dulu kena takak tali sarik. Orang duduk Mekah takak tali sarik hantar Jawi. Orang duduk Jawi, hatta tali sarik naik Mekah tak? Jamin orang nak buat haji. Orang ingat asal muda-muda pula suka. Dek dek ni, dek laku. Hatta tali tik eh. Orang duduk Mekah lama, hatta tali tik tu orang mari. Wisalai gagik dah. Assalamualaikum bunyi. Gagik dah wisalai. Pasal nak kecek, nak takak tu. Nak takak tu. Tanya khabar apa khabar orang duk Mekah weh, orang duk Jawi ni khabar baik belaka. Tapi putih mu duk lah sehari dua ni. Royak khabar putih. Gitulah giningilah pesan dari tali kaset. Bubuk kawin anak ni. Nak kecek kata. Mok-mok ni hamak turun tanah. Ki. Boleh. Ayah mu nak kecek. Pasal kalau orang ada tak boleh kecek, kecek tak tu baik. Gudung rapak turun tanah anak-anak. Jamai dulu tapi segar eh. Sego jamai dulu hatta tali kaset ya. Hatta tali tik ya nak boleh siapa tu bulan-bulan tu. Siapa dak nak buka Allah suka. Dengar suara orang duk Mekah hatta turun mari. Bulan-bulan nak boleh siapa mari. Oh suka wis salah lah. Orang ni jawab salah dengar. Apa menangis-nangis orang rumah ni dengar. Jawi hatta lagi hok Mekah hatta turun. Oh suka. Tapi lah ni canggih. Bila canggih mudah. Bila mudah tak berasa bergo, tak berasa berseralah pula. Kerana pun mudah nak tik biana pun boleh. Habis orang pergi Mekah lah ni berasa tak ada nikmat. Tak ada berasa nikmat boleh pergi Mekah lah ni deh. Ada duduk nampak lah esok sama. Duduk mana weh lah ni? Ni duduk dapil Kaabah. Ya dia duduk gaduh telefon lah.
Orang zaman dulu ya tak ada muka tu, bila tak ada janggut, tak ada telefon, dia duk gaduh dengar berzikir, selawat, tasbih, tak payah, tak payah nung. Tak payah Kaabah dah, bukan mudah-mudah nak boleh pergi di Kaabah. Bukan mudah-mudah nak boleh masuk sijil haram, kena berjalan ni jauh, satu dah pakai-makai masa berbulan-bulan. Duk dak penung tu gak menikmati sungguh orang zaman dulu amal-amal sungguh nah. Abang dengan berzikir, dengan menangis, dengan teriak bergantung di kalang muka Kaabah ni. Ha nah, kerana boleh naik. Lah ni hawa seni berdoa pergi duk selfie lah lah ni. Ha duk selfie. Ha ni duk dapat Kaabah ni. Ni. Ha tu tunjuk selfie. Ha tunjuk lah esok terus. Jadi berasa main lah pula. Ini antara alamat kemak Nabi kata. Antara alamat kemak Pak Karok ialah orang pergi Mekah macam mana pelacung. Guana pelacung kita pun? Tong Tiau. Ha, Tong Tiau. Sepengat jalan orang pergi Mekah ni tak? Tu, ha, boleh tengok. Oi, Nabi ni, habis tu Nabi ni kacik. Wahuwa asdaqul qailin. Nabi kita kacik ni sebenar-benar kata Nabi kita kecil 1400 tahun yang lalu. Nabi kata dekat-dekat nak kemak orang pergi buat haji Mekah, bagaimana dia mau pergi jalan makan angin. Kenapa? Haa, gitulah. Ni tak ada kata kat peti-pia ni. Tak ada kata mengata suruh perhati ambil sendiri. Haa, tak ada kata mengata kat orang tu orang ni. Perhati ambil sendiri. Kat ada belum pada COVID baru ni boleh pergi buat umrah, pergi buat haji. Lagu mana kat ada orang. Jadi suka-suka main, jadi berasa tak ada. Nak pergi bila pun boleh, ha? Dia berasa mudah. Bila mudah gitu, ha? Kita tak ada berasa sangat-sangat tinggi harga. Ha? Berasa kata tak apa, ha? Tak apa, ha? Mudah-mudah. Ha? Sepatutnya kita boleh pergi di tanah haram. Yang tepat kita boleh beramal situ juga. Tepat lain berganda-ganda amalan. Kita semaya satu ka'at, maya dua ka'at. Berbanding dengan maya tepat lain beratus-ratus ribu raka'at. Ha, maka bila boleh pergi, kita rasa mudah juga. Sebab bila-bila pun boleh. Ada setengah orang yang tapak dek nung tak turun. Buat ada maya tahrung reng. Tak turun apa? Tak turun. Pakamu lah, mumah turun pergi sejik. Aku maya tahrung reng. Ada dek mau cerita. Ada mau cerita lagu tu. Ya, atau bila mudah, tak berasa kata saya, tak berasa kata bergur. Ha, begitulah kita juga weh. Jamai dulu nak boleh hubung adik-beradik reh. Kalau nak buat makan puluk, menikah, berwah, seminggu belum nak buat makan, berderang-berderang ni dah mari rumah. Pasal apa? Pasal zaman dulu ni, dia kena buat. Nak buat basah, nak buat tempat jamu, kena tebainya tu. Tebai pahaunya, ambil daunnya, buat tak. Ha, pasal orang nak mari jamu ni, sebab 3 hari lagi ni, minggu lagi nak jamu orang ni. Oh, tebai pahaunya, hak ni, gaji hak ni, apa tak? Hakuk papai, hakuk apa ni, letak ni. Ha, hantu penjah, hantu meja ni. Lepas tu buat ke emoh, letak hantu buat dengan daunnya. Takut ke betul dengan hujan. Oh, pakak mari belakang. Pupu poye, ibu bapak. Ha, pak dara, anak dara penuh dalam rumah. Nak buat akhir dalam seminggu lagi. Learning. Tak usah kata pupu poye, adik mari hari orang buat akhir. Tu pun mari gelap. Wano tak apa lagi biar ni. Oh, tak harus sibuk weh. Siapa ngorik lah. Oh, apa ngori ada arah lah. Tak, tolong dak dah mari gelap pula-pula. Tu adik tu. Tak usah kira sepupu. Tak kira dua pupu. Makna ke apa? Kau berasa tak rapat lah pula. Kenapa boleh ada gitu? Seni. Ting. Ha, ting sewa lah ni tak? Sewa dengan ting, dengan pinggir makuk, dengan gajongi, dengan gapo cukup lekat lah ni. Jadi tak ayah dah mari orang ramai-ramai. Pasal siap belakang seni lah tu lah. Bila dengan senang ni, ya dia tak berasa pula dah kita ni ada kasih mesra sesama kita. Haa, ambil tu banding dengan orang dulu deh. Adik-beradik kita, jamin dulu ni Allah, mengu-mengu orang tu, orang ni pakat tolong menolong. Haa, celah-celah tu, tu timbulah kasih mesra. Haa, timbulah kita ni berasa, berasa kasih. Berasa mesra sesama kita. Ha, itulah makna pesanan Nabi dua kagak tadi. Pertama, takut olehmu akan Allah, makna junjung perintah Allah tinggal segala lari ni. Dan yang keduanya ialah, maknanya apa? Yang hubunglah oleh kamu akan keluarga kamu. Maka bahawa sungguhnya, tiada daripada pala yang terlebih segera daripada orang yang menghubungkan bagi keluarga. Ha, ini pala segera. Makna apa pala segera? Cepat boleh. Ha, cepat boleh. Bila kita hubung adik-beradik kita,
Tak kelahi baloh lah makna hubung ni. Tak kelahi baloh. Ha, tegur. Kasih saya. Jamai kita pergi rumah dia. Jamai kita pergi ziarah dia. Boleh paloh dengan segar. Bukan kata nanti boleh ruang enek lagi. Nanti boleh setengah jam lagi. Baru boleh paloh. Tak, segar. Segar lu dah. Selalu dah. Mana-mana orang hubung keluarga ni. Paloh dia segar dapat dia. Terlebih tu. Ha, tiada daripada paloh yang terlebih segar. Makna cepatnya daripada orang yang menghubungkan bagi keluarga. Orang hubung adik-beradik. Dan takut akan kamu akan deraka. Makna takut olehmu deraka kepada Allah. Jangan deraka. Eh, Tuhan, jangan deraka. Ni gak Nabi kita beri besar. Eh. Ha, supaya kita besar ke anak-anak kita. Jangan kita hari-hari pondok tu lah. Ingat huay tu. Anak-anak dah gini lah. Piyak apa ni sudah makan lah. Ha, punggup puyuk pinggir makuk. Apa nak basuh salur tu. Jangan duk tok kosi. Nama hilang. Sudu-sudu ni. Muk boi lah bekas ni sudu ni. Ha, ni senduk sakut sini. Koli pun sudah gendai ada basuh ludah tu. Jangan duk tok lama. Nama jadi kedodok tu. Ha, berik kita persiakan anak kita. Jangan duk pondok. Ha, begitulah Nabi dengan umat dia. Allah. Nabi tengok ni. Pasal gitu lalu. Nah, Nabi kata takut akan deraka. Jangan kamu makna jangan deraka. Dan takut akan kamu akan deraka. Maknanya jangan deraka ke Tuhan. Jangan deraka kepada Allah. Tuhan suruh gapo boleh buat, buatlah. Tuhan larang gapo jadi boleh, jangan dibuatlah. Ha tu. Makna kita ditinggal suruh hai Allah, gi buat larang dengan Allah masuk dalam deraka. Ha, masuk dalam deraka. Ni antara Nabi pesan lagi gapo? Dan takut akan deraka. Takut akan kamu akan deraka. Maka bahawa sungguhnya tiada daripada seksa yang terlebih segar daripada orang yang deraka. Ha, orang deraka ni segar. Gapo? Seksa. Seksa tu segar. Bila seksa? Akhiratlah. Akhirat lo ni tak ada hal lo ni. Deraka pagi petang siang malam. Dulu kalau pagi tadi petang ni, pak malam ni ada lagi deraka. Ah, demo ada juga tanya kita kan, no, ustaz kata gitu, kita tak ada deraka. Ano ada deraka? Ah, jangan weh. Kata ulama kita tak boleh melakukan satu ibadat walaupun ibadat tu sunat, deraka dah kita. Dosa dah. Tak nanti kita tak melakukan ibadat wajib, ibadat sunat tu kita tak buat. Allah dosa dah kita, deraka dah kita. Ha. Kita tak syukur nikmat hak Tuhan bagi kepada kita tu. Allah. Walah kita duduk lain nikmat tak? Hmm, tiap minit, tiap saat kita duduk lain nikmat. Nikmat bernama ustaz tiap minit, tiap saat tu. Duduk bunyi popeh-popeh menapah tu. Tak khabar. Ya kan makan nikmat duit saja kali. Duit boleh makan, minum. Hak tu. Cara nak makan darah mata. Nih, kita duduk menapah ni. Popah-popah, sedung masuk. Samung tubik Allah besar tu. Kena bayar tak? Tak. Kalau Tuhan suruh bayar? Siaplah. Kita nak cari dana. Tengok tu orang lelah dah. Orang lelah masuk hospital seminggu kena bayar harga oksigen yang no. Oh, macam-macam ala belana duit dah. Ha, kalau masuk hospital hok kajak eh boleh terbang sikit. Tuk yang samsik bat. Kalau ni ada lagi tau. Ha, raksa tuk ruk samsik bat. Pakai bat tong. Ha, kalau masuk hospital hok biasa, hospital hok bukan kajak eh. Ah, jangan wei. Kena dekat seminggu tu beratus ribu. Ha. Terlagi duduk orang bangkung tik tu. Orang bangkung tik bawa waktu bek jarum tah tak wacok lagi 2000 dah. Ah, sungguh. Waktu bek jarum aku. Pasti ya balok di tangan lengan kita ni ya buat fuih, ya pecek tu kan. Nak cek darah tinggi, tak darah tinggi. Akan duit dah situ. Tak akan ubat lagi. Tak ada rumah dia lagi. Kalau tidur situ, boleh. Eh? Tu nak raya agapa? Nikmat yang Tuhan bagi bila kita khabar, bila Allah tarik. Bila Tuhan cabut. Dulu segar, dulu nyawa sedap, tak kena pakai oksigen. Tak khabar. Rasa tak apa. Bila Allah Ta'ala tarik, wisesok dada, nyawa yang dipayuh.
nyawa jadi lelah. Baru khabar, nikmatnya aku duduk boleh nyawa selama kena hak dengan lembah lah, dengan mudah-mudah. Lah ni kena menapah, pakar dengan oksigen lah ni. Nah, semualah hak lain-lain pun supa lah. Hak tu contoh antaranya menapah kita, nyawa kita. Hak kita tak terlepas, Allah bagi kepada kepada kita tiap menit, tiap saat ni. Nadi kita dah gerak dalam hati ni, duk, 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 mana bergaduh. Masa kita duduk dalam perut 4 bulan, Allah Ta'ala tiup roh masuk tu. Gerak dah nadi. Didididididididik. Siapa kemalin ni? Nadi kita gerak. Nyuk, nyuk, nyuk eh. Pia gerak. Allah. Tu nikmat tu. Kata ulama nadi kita beradu tekah ni je. Ya ada masa beradu nadi kita. Masa ke mana? Masa kita tarik nak pusing tu. Ha tu. Beradu tu. Semua subuh, seluruh tubuh badan kita ni bagai kakah dalam semua beradu habis. Duduk gerak. Habis tu buat kita ceng tu baik sunat kata ke apa? Alhamdulillah. Pasal apa? Pasal saat ni tu hai beradu habis ni. Segala-gala alat bagai dalam kakah olah ada perut kita, anggota kita, hati kita, jantung kita beradu habis ni. Bila leceng, duduk gerak mula. Alhamdulillah, kita kata. Ni tak kata. Leceng, pia tak mani ni. Yang ngepek kat orang tak mani lagi pada nak kata Alhamdulillah. Lepas ada ni kata Alhamdulillah lah. Bila bergeseng, Alhamdulillah. Kita bila bunyi orang kata Alhamdulillah, kita kata mana? Yarhamkallah. Bila orang yang pusing tu dengar orang kata Yarhamkallah kita? Yahdina yahdikumullah. Gitulah. Masuk sekat tu jangan panjang pulak. Panjang jadi tak sersa, panjang lebar. Kita banyak kerja lagi. Kalau jawab pusing tu so yang direke panjang deh. Sekat tu sudahlah. Kita aceh Alhamdulillah. Kita bila dengar orang pusing kata Alhamdulillah, kita kata Yarhamkallah. Ada tu. Nak tambah lagi takut panjang. nanti tambah kawai weh, kawai ada kerja lagi. Katanya kawai tu. Walah kita tambah pun boleh, macam juga boleh palo. Kata gitulah jamai kita berusing. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala mengembalikan segala kakah dalam kita ni gerak kelik semula. Nadi kita, jantung kita, paru-paru semua gerak kelik semula. Gitu. Nak raya nikmat Allah bagi kepada kita ni banyak. Kita bila tak habis, nak syukur tak habis nikmat Allah. Lalu tu janganlah kita deraka kepada Allah kerana seksa kepada kita ni segera sangat. Daripada orang yang deraka tu segera. Bila? Akhirat. Lah ni tak ada masalah lah ni. Tengok kapi-kapi tu lah. Pagi petang siang malam deraka kepada Allah. Lawai tu hai, menganying kepada Nabi Muhammad. Allah. Dia buat ejek-ejek mainnya. Tak ada hal. Makan tidur sedap dia. Tu hai beri kemewahan lah pulak dia. Tapi mati malam ni temu dengan segala-gala hak dia diraka tu. Dan takut dan akan diraka. Mudah-mudahan lebih tu. Dan tu dua kali dan tu. Yani dan takut akan diraka gitu. Kita baru ada dan kali dua kali tu. Mudah-mudahan la'alla thawab, mudah-mudahan yang betul. Tak ada dan tu. Mana dan takut akan diraka. Dan tu tak ada kali. Mungkinlah dicatat. Apa yang panggil dicetak kitab tu. Rong pim dia tu buat lebih. Tu yang pengarah tak lebih. Rong pim tu. Gede lebih. Dan takut akan deraka bagi dua ibu bapakmu. Maka bahawa sungguhnya bau syurga itu tiada mencium baunya bau syurga. Daripada perjalanan 1,000 tahun. Bau syurga ni dapat boleh cium dah 1,000 tahun. 1,000 tahun ni perjalanan ni. 1,000 tahun perjalanan ni. Demi Allah tiada mendapat cium akan dia. Akan mana? Akan orang yang deraka bagi dua ibu bapa. Orang yang deraka bagi dua ibu bapa. Orang yang deraka pada dua ibu bapa tu tak boleh nak cium akan syurga. Bau-bau tu. Sedangkan bau syurga tu 1,000 tahun perjalanan ni. Sama tak nak sapa di syurga 1,000 tahun lagi. Bau dah, semerbak dah bau dia dah. Lalu tu yang pengarah kita sebut bagaimana hadis-hadis Nabi sebut ni. Hak terjemah bahasa kita dah ni. Dia kata takutlah deraka bagi dua ibu bapa.
Dua ibu bapa tak sah kata-kata godeh. Tak sah kata kita sepak tiba. Kita kering muka. Tarik kering muka. Wak masa muka tu pun tak baik dah. Ha, kata okay? Dalam Quran kata. Wala takullahuma uff. Jangan kata Nah, jangan kata terhadap dua ibu bapa. Berkata, mu atagi ha, star. Hatta ni, hatta bagai sikit ni, depression ni. Alah eh, nak main keng. Katanya anak. Lo ni budak dekat keng lah kau. Bukan keng sapah mak. Oh, keng. Haa, nama dia bahaya keng sapah tu. Keng dalam tarosak. Haa, inilah. Kita lah juga hajarnya. Kita juga nak kata ke anak sangat tak boleh. Kita lah juga perupai. Wih-wih dia payah buat kerja ni. Kacau sangat ni. Wih, tarosak ke anak. Anak umur tu buat 3, 4 tahun, 5 tahun. Kita hajar wih dah. Dekat, dekat tepik. Kalau tak beri ngaru deh. Ayah nak buat kerja. Berilah. Agak tu gengasuh anak kita lah ni. Terosak dong gengasuh anak kita. Pas nak jadi lagu mana, perangai lagu mana anak kita mengikut ayah tengok tu. Habis tu perhatilah anak kita duk tengok tu. Bukanlah rengih sangat. Mugam-mugam ni. Cuma perhati duk dalam mata kita. Mereka duk tengok bagai tak tukalu, bagai ngaruk. Ya, dia karuk anak kita. Tapi dengar-dengar nak seik, dengar Quran payah budak-budak nak dengar mana nak seik Quran duk dengar tak tu kalau gitu ah. Dengar tu boleh seminit dua lepas dah tu tak kok lain. Allah, ni kita duk zamir fitnah. Itu bagi khabarlah kata kita duk pada zamir fitnah. Kita duk pada penghujung dah zamir ni. Eh, budak-budak tak pakai ibu bapa lah ni. Habis tu hatta ngamu hatta ngaji agama lah. Tanah benih-benih agama. Hak ni kita duk royak sama-sama. Walaupun sama-sama royak, nak royak. Nak royak lah, belalah kita tak muak nak royak benda ni. Jagalah hasil-hasil kita tu nak hak halal. Belalah kita royak berpuluh kali, beratus kali pun kita sanggup nak royak. Sebab benda ni nak mengkesahkan anak kita jadi baik ke tak baik. Kalau kita duk tak jaga mana, asal boleh ya harta. Asal kata tak apalah, we boleh ya. Harap apa ni harai halal ikut dia lah. Betul tak betul pun ikut dia asal boleh ya. Haa, dia tengok lah anak kita. Nanti tengok lah anak kita. Kita nak sepuk tak boleh weh. Nak sepuk tak boleh kata Allah. Buat apalah budak ni lah tak dengar kata-kata weh. Budak ni lawai kita. Kita lari apa tak pakai sikit. Tunggu-tunggu dia lah. Ha. Cuba kita siasat atas diri kita. Ada apa kita salah dengan Allah. Ada gapo ratik usaha kita betul kedok dengan hukum-hukum Tuhan. Ha, hasil leho dok masuk sekut dua, hasil leho dok masuk dalam perut anak kita. Betul kedok dengan hukum hakam. Kena kedok perkara-perkara dengan syarak tu. Ha, tu kena cek situ. Anak murih ke anak semata-mata tak boleh. Yalah anak ni ada kadang-kadang kita comel dah, molek dah, hasil leh baik dah tapi dah sangat sangat. Masuk cuk sangat. Ada juga lagu tu tapi kita pentingkan kesilapan diri kita. Kadang-kadang kita kata oh kita cari comel dah. Hasilnya kita halal dah. Betul dah negok kita tak ada tipu, tak ada ropok rapah, tak ada curi hak orang. Kita pergi makan kat anak kita. Kita kena siasat pula. Ada ke dak kita salah dengan Tuhan dulu kita tak taubat. Nak cek situ pula. Yalah kata kita hasilnya comel lah kau dah. Kebun hak kita. Kebun ni pun kebun saka. Saka pun betul. Tak ada duk tipu. Tak tipu. Ipik tanah orang. Okay, betul. Jadi kita lah ni duk hasilnya daripada kebun ni lah. Kebun saka ni. Duk motang pun tak ada motang. Masuk leh taruh orang. Okay, motang kebun kita hasilnya boleh lah. 300-400 hari. Kalau tempat getah tu baik ngolak. 500-600. Oh, halal lah kita kata. Tapi itulah anak duk jadi tak jurus situ. Tak pakar kita sangat ikut si mabuk minum kaya nak molek muak anak dara orang kata gitu bagi oh, sakit kepala kat kita tu duk cara tak kita cik pula dah sekali gi dosa kita dulu kalau kita taubat habis dok gi kena ingat adik nun kata jangan ingat anak kita saja ingat kita hokmu bila Tuhan uji kita kita kena ingat apa aku salah dengan Tuhan hari ni cik halu dah. Bila Tuhan uji susah kita ni, ingat ada apa aku salah dengan Tuhan. Ada gapo aku ni silap dengan Allah ni. Ha, taubat, taubat. Ya, kan kita dengar hadis Nabi yang kita sebut malam, saya sebut dah tak? Iza kasurat zunubul abdi. Bila banyak dosa-dosa hamba ni, ibtalahu Allah liukaffiraha anhu. Allah akan balau makna uji dari Allah.
Apa tu tujuan supaya Tuhan nak ampung dan dosa kita. Tapi ingatlah lapih anak-anak ni. Anak mana-mana hok dengar dalam lain esok ni kita duk buat lain esok lah ni. Dulu dah ada buat anu, ni lah ni buat dah. Tak gak teh dia mau duk minta berdoa. Ha, dia mau duk minta suruh buat lain esok. Dulu buat hok tik. Ha, lah ni sok-sok dulu dah. Dengarlah weh budak-budak muda hok duk dengar dalam siaran live ni. Ha, siaran live. So kagak-kagak lo ni mana-mana pemuda-pemuda hok duk dengar dengan secara langsung ni. Hati-hatilah kita. Nasib kita untung baik, untung jahat terhenti di atas kita dengan ibu kita setara mana, ayah kita setara mana. Kalau kita buat lebih kurang dengan ibu kita, lebih kurang dengan ayah kita, tak beruntung dah hidup kita di dunia. Tak usah kira akhirat. Hidup kita di dunia tak ada barakah dah. Antara kita nak sebut semua tak ingat juga. Antara orang yang mati dia, ni hidup dia dalam deraka kepada dua ibu bapa. Pertama hidup dia sepik rezeki, dalam bak rezeki sepik. Kerja buat tak jadi, menegang-menegang tak najah. Ha, turun modal 2-3 kali dah mampu hok mu. Hok tu jeng hok ni jadi bakar, hok tu jadi rutuh habis kedah, hok ni kena ropok rapah habis apa nama ha ni. Ha, siasat diri kita anak ada pernah kedok buat deguh. Buat ibu kita terasa hati dengan perbuatan kita. Ha, kadang-kadang anak dia tak khabar. Dia berasa bersagu lagi pada mak dia. Mak tak faham. Oh, kita nak pergi sutai. Bukan nak pergi lama-lama dengan aku. Ha, dia bersagu pada mak. Walahan mak ni saya kat anak tau. Tak saya pergi tempat kali dia pilih butir mata mu nak saing. Anak dia mahu tu saing lah. Aku nampak budak ni mengisak ni budak ni. Tengok tu mata dia tu. Aha, mata kacang. Ha, mak pok orang bela nak kerok. Mudah saing apa orang lagu tu tu duk kau dalam hutan hok mau. Ha, tu kita jaga anak kita tak sewi tu ya pelawai kita. Ha, kita ni hok jadi anak gi delawai ibu ego jaga. Ha, ingat baik-baik umur kita hidup sekali ni lo ya. Beruntung kita lah ni beruntung di sana. Kalau celaka kita sekarang lah ni celaka juga di sana. Mana kan celaka ni? Ialah kita mati dalam keadaan ibu kita marah kita. Ataupun dalam keadaan ibu meninggalkan kita, kemarahan ibu terhadap kita. Tak ada nak minta maaf, minta halal. Mana-mana orang yang dimurih oleh ibunya, deraka kepada ibunya, orang ni hidup dia ni rezeki dia sepik. Maka rezeki sepik ni ditafsir oleh alim ulama dua makna. Makna pertama dengan makna sepik sungguh, nego tak jadi. Buka kedai tak jadi, nego tu buka masuk, buat kebun, buat gapo pun jadi susah. Satu makna. Satu makna lagi dengan makna dalam umur hidup dia tak ada barakah, tak ada kebaikan. Walaupun dalam nego dia, kerja dia tu jadi, tapi dalam umur hidup dia tak ada kebaikan. Ha, ni orang deraka pada mak, deraka pada ayah. Yang kedua, orang deraka pada mak, deraka pada ibu ni hak paling takut ti sekali lah. Bimbe-bimbe takut dia mati, tanggalkan imej. Allah Taala cabut imej dia. Ini takut ni. Walaupun ada banyak kara lagi, kita sebut dua kara tu yang mudah faham sikit. Dua kara tu hak berat belakang tu. Nah, hak paling takut kali bila lah nak mati tu hai cabut imej tu. Allah, na'uzubillah. Cabut imej. Nah, banyaklah hak antaranya orang hak pernah buat nyakitkan hati ibu. Dekat-dekat mati tu hai cabut imej. Dekat-dekat mati tu hai tak boleh mengucap. Banyak kisah-kisah dulu. Dan kisah-kisah moden lah ni pun banyak. Antara-antara orang buat pernah buat menyakitkan hati mu, menyakitkan hati ayah. Dalam hidup mereka itu duduk dalam sangsara. Itu dalam hidup mati mereka itu mati dalam hina. Na'uzubillah. Ha. Ini pesan Nabi ni. Pesan Nabi perjalanan ni kita nak pergi kepada syurga ni 1,000 tahun. Bau dah syurga. Ada pun mereka yang deraka dua ibu bapa tak dapat bau syurga. Bau syurga. Makna gapo tak bau syurga, makna tak ada habuai syurga lah masuk ngaku. Masuk ngaku orang deraka pada ibu, deraka pada ayah. Ha, tu makna demi Allah tiada dapat mencium akan dia akan syurga oleh orang yang deraka bagi dua ibu bapaknya. Dan pula tiada dapat orang yang memutuskan keluarganya, makna orang putus keluarga pun tak boleh cium juga. Ha, apa ni bau-bau syurga ni? Orang tak hubung adik-beradik. Kelahi. Ha, tak tegur.
Jamin sakit tak seri mari. Dia sakit demi. Dia mau nak pergi royak khabar kat adik dia tu. Hak duduk dalam long tu. Kata kita pun sudah sakit ni. Tak apalah kita nak royak kat patih dia. Pergi khabar patih. Jangan royak. Oh lari. Tak seri royak. Tak seri royak. Kalah kakak dia. Ha, kakak dia. Tak seri royak mari. Pasal apa? Baloh kelahi. Putus hubungi. Ha, ingat. Orang ni tak bau syurga tu. Tak bau syurga. Baiklah. Dulu nak buat gano. Kita jahil dulu. Dulu kita tak ngaji, kita tak ahu tak. Lepas ni kita ngaji dengar belakang dah ni. Bakat-bakat baik. Eh? Mudah-mudahan dengan baik. Dengan baik ni, Allah ampun kau dulu. Ha, dengan kita baik semula, hubungi semula ni. Ha, tak bau syurga ni. Orang putus keluarga ni. Dan kasih sayangnya, makna tak dapat. Orang yang putus keluarga dan orang putus kasih sayang ni. Dan tiada pula dapat mencium baunya bau syurga oleh orang yang tua yang berbuat zina. Na'udzubillah. Tua lagi. Tua-tua dah tu. Tua umur 50, 60 dah. Tapi duduk berzina lagi. Hidup ngaruk lagi. Orang ni, orang tua pasal ni, tak ada tak ada habuai syurga. Mana tak boleh nak bau-bau syurga. Na'udzubillah. Dan tiada dapat pula orang yang menghela akan kainnya kerana kemegahan. Ha, hela kain lagu mana? Pakai kain lepas pada buku lali. Pakai kain labuh. Orang yatir ke orang tino sini ustaz? Orang lelaki. Ha, orang lelaki. Orang tino yang kena pakai labuh, labuh. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, sahabiah. Orang tino lah, orang tino. Dia pakai kain perung dia ni hengok sampai heret atas batas. Ha, habis upuk-upuk, mucuk-mucuk. Pasal apa? Pasal yang nak jaga aurat ni, keting ni. Nak jaga kaki takut orang nampak. Ha. Kita lah ni belah. Tak puas hati lah orang nampak kaki belah naik. Mula-mula juruh belah sekat betih aku. Bawa masuk cuk molek Allah. Naik pakpor lah ni belah. Ha, pasal takut orang tak nampak. Eh, jauh ha? Turuk siapa tak tahu ha? Kalau turuk sahabiah, turuk anak perempuan. Perempuan di zaman Nabi dulu ya pakai labau, pakai lego, pakai labau. Pasal takut orang nampak. Karena orang pakai ketat ni, pada hukum dia lanjir tu ha, pada hukum kelanjir orang pakai baju ketat tu. Yang pakai baju ketat hingga nampak betuk tubuh. Ha, telong betul tu, kelok betul ni, cekik situ, nampak betul tubuh. Orang ni termasuk dalam kata orang yang telanjir. Ha, Nabi kata, Nisa'un kasiatun ma'ilatun mumilatun tu. Nisa'un mana perempuan, tua berpakaian, tapi telanjir. Lagu mana? Pakai baju ketat. Ha? Tengok siapa nampak wah. Ah, nampak situ bonggok sini kecekik situ. Ah tu. Engkau siapa belalak mata Tok Bila. Lu tengok ke dia. Ah, tak leh lagu tu. Orang mana-mana pakai baju ketat orang ni lanya dah dosa. Ah berdosa eh. Ah, kita tak apalah, kita selamat dah ni anak kita tu kelik royak rumah. Kata kita apa dah ustaz dah anak kita tu. Jamin nak tubik ikan-ikan hok tino lah, hok tino. Tegur, tolong tegur lah kita mak. Ayuh kadang-kadang tak dekat rumah mana. Duduk kedai kopi. Kita mak duduk lewat rumah omong. Tegur lah anak-anak kita nak tubik luar ada rumah anak tino tu. Kalau nampak pakai baju ketak-ketak, luar wong ketak-ketak, baju ketak-ketak, baju lengis kerak. Yang ngewi tubik luar rumah. Ada gapo tangi punggah. Ada sodek punggah sodek. Ada sepana punggah sepana. Wia wasa takut katik eh. Tu baru mak. Haa, apa tu baru mak. Ni lepas tubik, cengok hitam terkati, anak tubik luar rumah akan ajar dengan sekerak. Akan luar uang warah tu. Luar uang pun ketak. Nampak pohon bekah-bekah nampak pohon. Nah, masuk kubur malam ni nak jawab ke mana malaikat? Malaikat atau anak tina mu hari tu mu tak lari, tubik akan luar ketak. Baju dengan sekerak ketak belah tu. Mu tak kata apa. Ah, bukan anak kita orang malaikat. Anak orang lain pun supaya juga nak jawab gitu. Oh, tak apa di malaikat lah. Kita nak jawab atau bukan anak kita seorang tak? Tak, atas masing-masing.
Kita tak boleh berdalih kata orang tu pun ibadat juga. Hai, hak kita ni. Hak nung hario. Hak kita lah ni. Ah, jangan buat jawab gitu. Jangan buat lepas gitu weh. Jangan buat lepas weh anak kita tubik luar. Suruh dia pakai bukan tak suruh tubik. Tubik, tubik ah ya. Pakai aku lubung cume, bagu baju lengan panjang boleh lega sikit. Ah bela kata tak lega geleh-geleh pun boleh lega sikit. Jangan nampak nampak betuk tubuh. Karena mana-mana orang pakai baju ketat hingga siapa nampak betul tubuh, orang ni kelanjir dah. Kelanjir orang tu. Ada orang sini tiada dapat orang hok pakai cuk. Pakai baju hok jadi lebih pada buku lali kerana kemegahan ni makna orang lelaki lah. Orang lelaki di zaman dulu kalau dia boleh pakai kain lepas pada buku lali ni tanda kemegahan. Nak tunjuk kata dia ni orang tarah tinggi, orang haisu, orang ada kelebihan. Ha tu orang zaman dulu, ada pun zaman lah ni tak kira dah. Ha kalau kita tengok orang jatuh pakai baju tuk lebih pada buku lali kita tahu tengok dia tu pakai jutuk tu. Ha sikit kita masuk syurga. Ha ni kata gitu. Ya royak dah di hujung. Di hujung pada kata itu dia kata kena. Orang yang menghela akan kainnya kerana apa? Kerana kemegah. Hey. Tu. Ada pun kalau helah kainnya kerana cuk dia besar. Tak ada nak megah. Kerana dia kirim ke orang pergi beli Mekah baju tu. Tiba-tiba dia royak dah ber-M. Ber-M. Tapi dah gigi tak ada. Tak ada bunyi M. Tak bunyi N. N bunyi gitu. Kawan tu dengar silap. Kamak ber-L. Hatta ber-L buat klik. Ah, siapa ketinggung? Labuh sereh pakai game maya maak. Ah, Pak Ngosok. Dah tengok ya molek-molek dok. M-eng jadi bunyi eng. Rak, kawan tu aku klik ber-el pun rak. Labuh senak. Sereh. Rek tak ye. Bagi sijik. Labuh. Ah, maka labuh lagu tu bukan kerana megah. Orang panggil kerana silak. Silak sang. Ah, nak ber-eng, gibu el tu baik. Lagu tu tak apa. Mana orang learning bukan makna tiap-tiap pakai baju labuh itu tanda megah dak. Zaman learning zaman lain dah. Habis tu dalam ulama menggariskan baju bagi orang lelaki tu yak ni bagi orang lelaki. Baju kita kalau bawah pada buku lali hukum makruh. Kalau sama dengan buku lali hukum dia harus. Kalau atas sikit pada buku lali ni baju kita ni atas pada buku lali itu sunat. Ah gitu ah cara dia. Pak ndak royak kata masuk neraka ni dengan sebab pakaian dia lebih pada buku lali. Dia pakai kerana nak tunjuk megah. Lalu tu learning tidak makna kata nasti pakaian lebih pada buku lali walaupun tak lebih pun. Atas pada buku lali tapi pakaian tu kerana nak tunjuk megah. Ha, tak bau syurga juga. Ha, mana poin dia duduk di megah. Tu. Pakai ye kerana nak tunjuk megah. Tak kira lah. Zaman dulu yang megah kerana lebih pada buku lali. Hal ni megah kerana apa? Kain gamah. Ataupun potong gamah. Mung potong mana ni? Potong kedah tu. Nyok mana? Oh, tak ada banyak nak ni. 1,007 ya. Oh, Allah. Kain kelubung ni baru tu. Tak kira cuk ni. Ha, nak tunjuk megah. Dengar pakai ye. Dan membesarkan diri mana dia tunjuk kemegahan satu kara dan nak menunjuk kata dia ni hebat besar ke diri. Ha, orang ni tak dapat membau tak dapat bau bawa syurga dengan pakaian tu. Habis tu kita nak pakai comel pakai gila tapi dangi kita menjebakkan pakai comel kita tu tak selamat kita di sana. Ha, pakai comel tak salah. Nabi kita pakai comel. Nabi kita ni orang paling smart. Ha, kalau kita kecil asal kita. Pakaian dia comel, rambut Nabi sisir molek jaga boh benyok ni. Nabi kita boh menyok. Makna gapo tu? Makna Nabi kita jago. Ha, jago makna hiah diri dia ni. Bukan atau oh, dah jadi Nabi Rasul cara nak amal. Cara nak semaya, cara nak poso, cara nak dakwah hingga siapa tak ada, nak sisir rambut. Dok, Nabi kita janguk sisir rambut. Ada cumi Nabi kita. Nabi kita ada cumi.
Ke Sayyidina Anas. Sayyidina Anas kita tengok setelah daripada Nabi kita wafat, Nabi kita meninggal dah lah. Dia pergi minta kepada salah seorang isteri Rasulullah. Kita tak ingat isteri Rasulullah ni siapa, Siti Aisyah ke siapa, dia tak ingat dah. Dia nak pergi tengok satu kena, ikut apalah saja pun, asal kata benda tu Rasulullah biasa guna benda tu, Rasulullah biasa guna, Rasulullah biasa pakai. Aku nak pergi gak sekali, aku nak tengok supaya hatiku ni, biar di hatiku hingga sikit gedo, kerana ingat sangat kepada Rasulullah ni. Kerana Sayyidina Anas yang duduk menangan Rasulullah masa kecil-kecil lagi, mak dia tu pakau wui terus dah, wui kepada Rasulullah sebagaimana jadi khadam. Aku tak ada gapo ya Rasulullah nak wui kepada kamu, orang ni wui gotu, orang ni wui goni. Mak Sayyidina Anas ni gepak, aku tak ada gapo nak wui kepadamu ya Rasulullah. Malaikat aku ada anak ni, aku wui kepada anak panmu tu. Dia pergi kepada Rasulullah terus. Sayyidina Anas jadi sebagaimana khadam. Jadi Sayyidina Anas bin Malik ni duduk dengan Rasulullah masa kecil-kecil lagi. Habis tu seru. Ha, Sayyidina Anas dia duduk bawa kasut Rasulullah. Duduk bibik air lah ni. Jaga ayam maya, jaga po. Ya, jadi khodeh. Bila lah wafat Rasulullah, Sayyidina Anas waktu lalu dia cerita lah ingat kepada Rasulullah. Nak tengok tuai, tuai tak ada dah. Dia minta dengan isteri-isteri Rasulullah nak tengok perkara apa saja benda hak Rasulullah pernah guna. Sisi ke, pinggir makuk ke, ataupun air hak bekas air cawe ke, hak Rasulullah pernah guna. Gi rumah salah seorang isteri Rasulullah. Tanya-tanya didapati ada satu benda yang Rasulullah pernah guna. Gapo dia? Cumin. Cumin ada di zaman Rasulullah lagi. Cumin lah, cumin nyuluh ni. Tapi cumi Rasulullah tak comel lah. Kodak kata bucu pecah. Bekas pecah dah. Maka Sayyidina Anas ambil cumi tu tengok. Rupa Rasulullah ada di cumi tu. Bukan kata nampak Sayyidina Anas ada. Cumi golek kan kalau kita suluh muka kita. Nampak muka kita. Gi suluh muka orang lain. Tak nak kena nampak muka kita. Nampak muka orang lain ya tak? Ada pun cumi yang Rasulullah pernah suluh ni. Nampak rupa Rasulullah di cumi tu. Makna apa? Cumi tu tak sanggup nak gambarkan gambar yang lain. Kecuali gambar Rasulullah je. Hak pernah suluh dia. Oh suka Sayyidina Allah. Boleh tengok rupa Rasulullah di dalam cumi. Haa, orang dulu ni. Orang cinta kepada Nabi. Senantiasa lah cari kih untuk nak memuahkan kecintaan dia terhadap Rasulullah. Cari benda tu benda ni hak pernah Rasulullah. Guna nak tengok juga, nak puahkan hati deh. Gitulah sahabat-sahabat Nabi. Maka kita umat ni tanilah kecintaan kita kepada Nabi, kepada Rasulullah. Moga-moga kita dapat syafaat Nabi di akhirat tu lah. Syafaat Nabi. Innama kibriya'u lillahi ta'ala rabbil alamin. Apa pasal kita ni? Ya'ani sungguhnya yang kebesaran itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bagi Tuhan sekalian alam. Mana apa? Mana orang yang menyombong tadilah. Menyombong kerana pakaian tu. Menyombong kerana pakaian. Besar diri kerana pakaian. Orang ni tak ada habuai syurga. Mana tak boleh nak bau syurga di akhirat. Kerana boleh kata gitu, kerana kemegahan dan kebesaran ni adalah sifat Allah. Itu ya, innama al-kibriya'u lillahi ta'ala. Kibriya' ni bahasa kita kebesaran. Kebesaran kemuliaan ni adalah sifat Tuhan. Tiba-tiba rubuk pakak ke dia. Ni tak ada habuai syurga ni. Tuhan lepas turun dalam neraka terus. Orang ada sifat ni. Malai ngaji dah sifat nyomong. Kasar lah malai tu. Lain tak muh lah. Nama orang kata ustaz baikkan ya. Gi makan anak buai mana ni. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad bahawasanya sekalian amal anak Adam itu didatangkan pada tiap-tiap hari kami. Wallahu'alam. Oh.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab nama muka muka 78 dah. Tengok kitab penawar di muka 78. Duk di dan ketahui olehmu bahwasanya hajat kepada sobat itu melekapi ia akan segala masa. Situ dah kuasa apa tanda tu mengikut tanda. Situ dak? Situ dah dah. Ini kita duk ngaji lagi bab sobat. Sobat ni sebut mudah. Sobat mudah. Siapa periyek orang yang suruh tu. Mula sekali sising lengan baju. Nak cap depung dia dulu pergi. Dalih duduk lagi orang ni. Dalih duduk bersih kepada orang suruh sobat. Sobat-sobat ni adalah sifat hati. Kena mengaji, kena belajar, kena menuntut. Tempat mana kena sobat. Tempat mana yang tak boleh sobat. Ya ada juga tempat tak boleh kita sobat. Nah. Man apa ni man lam yasalil man lam yasali mana-mana orang yang disuruh dia tu marah tiba-tiba dia tak marah apa hu himar orang tu menatih hema pak ni kena murai tiba-tiba ya tahu ana sabar ha ni hema tu ha ni ada ayat hak maklum maklum makna sabar perkara-perkara yang Tuhan suruh sabarlah ketahui olehmu tuju kepada kita belakang nilah. Hak baca pun serupa. Hak baca, hak dengar, hak duk dengar dalam laisuk, dengar belakang ni. Tuju belakang. Bahwasanya hajat kepada sabar itu melengkapi ia. Ia hajat kepada sabar akan segala masa. Apa maksud melengkapi? Maknanya melimputi. Melimputi crop krum cakawa. Bahasa Syiah kata crop krum. Bukan kata hak ning, bukan kata perianing, dak. Melimputi. Semua melekat pi makna melimputi ia akan segala masa. Apa maksud segala masa? Ya ni masa kita senang, masa kita susah. Bukan makna sobat kau susah ya wei. Kita ni kau susah wak ano, sabarlah. Tak leh kerja sehari dua ni dan katuk covid tak covid ni. Kerja payah, sabar. Kau senang? Ha, kena sabar agak kau senih pun. Mereka kata sabar agak apa ustaz kau senih? Hai, jangan weh. Jangan. Kau senih payah nak o. Kadang-kadang kita tak terkabar ke diri dengan sebab senih tak? Dengan sebab mewah, dengan sebab kita ni berpangkai. Jangan. Kadang-kadang lupa dia kita. Kita terlupa kata kita hamba. Tak terasa kata kita ni asal kita hino-dino. Rasa hebat, rasa lebih. Hingga siapa melampau. Hingga siapa kita melanggar hukum Allah. Dengan sebab kaya. Dengan sebab seni. Dengan sebab mewah. Habis tu kata. Sobat ni. Berhajat ia. Ia sobat. Kepada melengkapi akan segala masa. Tiap-tiap masa. Masa maksud sini. Tak kira tekoh kita seni. Sama ada tekoh kita susah. Bukan nanti tekoh susah ya sobat. Kita ni bila sebut atas sobat. Kau susah saja. Kau senang ya, kena sobat. Sobat jangan melanggar hukum Allah. Jangan melampau-lampau. Kerana barang yang mengenai akan manusia itu tiada sunyi ia daripada dua macam. Bagi hak mengenai, apa maksud mengenai? Yang ini menimpa. Kena. Tipu atas manusia itu tak sunyi daripada dua kago ni. Dua macam mana dua kago ni? Mana? Pertama, bagi yang setuju dengan keinginannya. Keinginan manusia. Kalau hak ni setuju dengan ingin kita. Gapo dia setuju dengan ingin kita? Tak kira ya, gapo katik. Yang kedua, bagi yang menyalahi ia barang akan dia akan keinginan manusia. Makna menyalahi ni tak setuju ah. Barang ni kita tak setuju benda ni. Dua perkara ni je hak kenduk kena atas kita. Patut nak royak satu persatu. Ada pun yang menuju dengan keinginan ni. Yang ada pun yang setuju dengan keinginannya manusia. Gapa dia? Seperti sehat badai. Ha ni. Setuju dah hati kita sehat badai. Setuju ah. Ha mujur jawab setuju. Kalau jawab atau setuju nak sakit. Tak usah kita nak sakit. Kalau nak sakit kita bakal mari hajat ramai-ramai lah ni. Biar dia sakit pula.
Apa jarang dah. Jaranglah orang panggil mayat hajat nak pergi sakit. Kalau golek ke panggil mayat hajat nak pergi apa? Nak pergi go, nak pergi sembuh. Panggil oranglah mari tok lebah. 415 temu tu nampak dok cok ramai umur dia. Nak buat turun ngah tika ngah hamba. Apa tu? Mayat hajat. Dia mau tanya ah hajat ke apa ni? Haji ni, tok haji ni. Ayah haji. Dak lagi ni ngambo ni jak duk mari umur tahun ni 92 dah ni. Tapi tak rasa sakit, darah tinggi, tak ada kecing manis, dak lelah, dak. Nah, ada perkara sakit-sakit lutut tak ada. Jadi mayah hajat nak wis sakit. Nah, ada ke dak gitu orang buat? Ada. Kalau ada gitu tentulah tok bilah hok nak tok imej nak jadi tok imej tu hitam atas bawah i. Ayah ni ada duk rebuh dalam ketung wala ke rumah. Kau ya mabuk apa? Orang tak si, semua orang tak ambuh ke sakit. Semua orang nak kesihat. Dalilnya, dalil seluruh dunia, seluruh negeri ada hospital. Ha, wasa putih. Ha, boleh kau orang Nayu kita? Mohpita. Walha wasa putih tu hospital. Ha, boleh orang Nayu? Umah spita. Nah, anak negeri dah ada mohpita. Ada ni. Ha, kapung kita dalai ampe, dalai tambung ada anamai, dalai ampe ada rombang kecil-kecil, dalai cangwak, rombang sung deh. Dalai ke apa tu? Dalai kata orang nak kesihatan. Ha, dalai ada umur untuk perubat. Ha, untuk perubat daripada sakit-sakit. Ha, makna kan? Makna hak pertama ni royak kata bagi hok setuju dengan keinginan ni ialah sehat tubuh badan semua kita nak kesihatan. Dan selamat nak pada selamat. Selamat apa? Selamat diri kita daripada bala menaka. Bokes kau dari kita dok anak cucu kita dan harta-harta kita, boleh waroh kita, kampung halaman kita kita nak selamat. Nah, atau setuju dengan nafsu tu. Kita tak selah cik boleh bala-bala tu. Susah payah. Bakar umur, nambau. Balik mutu, balik kereta pelago. Berlaku COVID, tak sih, kena. Tak sih, itu kita nak kepada selamat. Selamat itu setuju dengan keinginan kita. Haa, gitu. Dan kekayaan pun setuju. Dalilnya, tu, tak cerah tanah, gitu baik dah. Gitu baik cari apa, tak cerah tanah tu. Cari makrifah ke, nak betul surah Yasin, Fatihah ke, ke nak cari apa-apa. Klik jawab rumah tadi. Saya jawab apa sini? Jawab sini sakit sangat tau. Pasal kita tubik juga. Jawabnya gitu. Tu. Dah salah ke ustaz? Dia mau tanya. Orang nanya dah mau. Walolok lah ni. Tak ada orang tanya, kita walolok tanya. Sebab apa? Supaya kita ni kadang-kadang wasa tertanya tapi nak tanya gitu lah. Kita tolong tanya we. Dah salah ke ustaz? Bukan nak ayat salah. Nak ayat bersungguh. Sungguhnya kita hendak cari cari ke dunia ada pun akhirat tadi ada tu kita motang boleh buat lidah 45 didi bila orang best tadi subuh tadi kita pun maya alas dah yang motang nyuluh kan kita mah ni turun waki ku 3.5 turun dah perang boleh dah 230 lidi. Hati oyak tadi orang bunyi bag kita klik tiba-tiba orang bag tetap malah dah lah dah ada 3 lidi dah tak banyak dah apa selidi banyak mana selidi tu 200 pound selidi dia tu perang kaca juga aku lapis setengah mana dah subuh ada lah gitu dah gitulah kita. Wahai royak nyata-nyata dah alhaakumut takasur. Telah melalaikan kamu nak kebanyak-banyak. Boleh dah nak lagi, boleh dah nak lagi. Tak cukup-cukup. Bila selesai kecukupan tu? Bila selesai hak kita duk kacau nak-nak duk cari-cari duk mengkejar-kejar tu? Hatta zurtumul maqabir. Hingga kamu kenah kamu dari tanah. Ha tu pasal kampung dah tu. Rasa kapung dah mudah-mudah. Masuk dalam tanah. Orang kali-kali ke lubang.
bukuh dengan kain putih buat sepengah caklak nisai tu nah, bukuh ikat di atas, ikat di bawah. So usung-usung pakai ramai-ramai masuk dalam bedung. Ah, katuk dengan papai sekeping, kamuh dengan pasir geruk-geruk-geruk, duk dalam tu senyap sunyi. Aduk cari pagi betul, dah bawa dah. Tinggal kat anak cucu ke pula. Itulah hakikat keduniaan hok kita duk kejar cari pagi petai siang malam sampai ketinggal kampung, tinggal rumah, tinggal anak, tinggal bini, tinggal mak, tinggal ayah, tinggal tok pun tinggal juga. Tu hok kita duk cari dak? Akhir-akhir boleh bawa seorang diri lagi. Orang lain tak sanggup bersama dengan kita. Itulah. Nah, kekayaan itu perkara yang setuju dengan nafsu. Dan kemegahan setuju kalau nafsu kita megah. Gapo bahasa kita? Bahasa Melayu dah megah tu. Tapi nak pergi pahal bahasa kita lagi. Gapo megah? Ha? Ha, kedai bay kita panggil. Debe-debe. Orang timbul lah orang ni. Kalau dia kata gapo, jangan siapa dia halang. Jangan siapa dia sekat. Siapa-siapa dia sekarang akan apa? Itu orang kereber. Itu kemegoh. Ya eh, orang senyap lah aku. Dalam hal ada orang duk kecek ramai-ramai, yang nak kecek. Tiba-tiba yang nak kecek, orang mari selit. Hish, dia buat gitu. Senyap habis orang lain. Pasal takut dia. Ya kereber. Itu kemegoh ni. Megoh. Tu perkara yang setuju dengan nafsu. Kita nak orang megoh. Tanya hati ni, tanya hati kita, nafsu kita betul-betul. Tak usah kira bak juruh, tak juruh. Nak tak megah? No. Kita nak tak bila kita kecek, dia mahu senyap dengar kita berlaku? No. Tak kira bila kita kecek, dia mahu tu karu, dia mahu ni, kaca, dia mahu tu, buat kosir, dia mahu ni, tak dengar, dia mahu ni, buat bosir. Ya, dia tak ada bedah juga kita duk kecek tak? Cik boleh jamin kita kecek, dia mahu dengar kita berlaku, dia mahu pakar kita berlaku. Ah ha, gitu. Kemegah eh. Makna kita nak wi hati manusia tu besar kita. Tu megah panggil lagu tu. Ya megah dengan takabur ni berlain sikit. Kan? Ya ada berlain ni sikit. Megah makna dia berasa dia lebih. Berasa dia hebat tapi dia tak hina orang lain. Tu panggil megah lagu tu. Bahasa Arab panggil jah. Hak nyombong ni, dia berasa dia hebat, berasa dia lebih. Pasti dia pandai orang lain tak pakar. Orang lain hina, orang lain lekeh. Ini panggil takabur. Ha, beza sikit megah dengan takabur tu megah. Apa ni? Ada perbezaan. Eh. Maka sangatlah hajatnya nyo manusia kepada sobah ha, ni. Tubuh kita sehat, bimbang takut kita guna kesehatan kita tu telajuk-lajuk. Ni takut ni. Habis tu duk ya suruh sobah juga walaupun kita duduk dari seni. Kita kata kita sehat lah ni. Seni lah sehat ni tau. Ha sobar weh. Kita duduk leh seni tu sobar. Ha tu dia mau tanya pula kita sobar baik mana. Sobar jangan gunakan kesehatan kita melampau-lampau. Tengok siapa langgar hukum Allah dengan sebab sehat. Kata pindogi tak lekat ke pun. Ha kamat ke pergi duduk ngaji. Kalau pergi duduk ngaji lain hal lah. Wah no tak ada nampak banyak mengurah. Orang oh, kelip rumah tanik no. Kelip apa eh? Oh, kelip pergi duduk ngaji tajwid lah ni. Dia mau duduk ngaji kurok. Ngaji kurok lah ni. Pergi duduk ngaji tani tu. Tok guru tani tu ngaji kurok. Orang lain tujuh ya kurok. Orang yang 21. Tak apa lah. Tak apa lah gitu. Guna kesihatan, guna gagah dia untuk menuntutkan ilmu agama Allah. Tak apa, macam ni. Ni tu orang sihat, tak lekat ke apa. Dia katakan, no, pergi ngaji kurok kot. No, eh, dok. No, ciamai. Doi moncong. Kena doa tahu. Kena doa siapa? Pak geduk di jalan lah. Ha. Berat takut. Pak ciamai. Dah salah ke ustaz kita di jalan? Dah eh. Bukan nak oyak salah. Nak oyak kita gunakan kesihatan kita melampau-lampau. Kadang-kadang ditanya. Apa? Bukan tak ada kadang-kadang dah eh. Akhirat gigi ditanya tu. Ditanya umur kita, sehat kita tu. Wa an jasadihi fima afna. Daripada umur yang Allah, daripada jasad. Jasad ni termasuklah gapo? Termasuklah bala, kikot, taki, tangan, tubuh, badan dan rai kesihatan tu. Jasad.
kita guna untuk gapo jasad kita? Kaki tangan kita jerakah pergi ke mana? Ni tanya berlaku. Habis tu Saidina Umar Absar ni, ingat-ingat Saidina Umar Absar. Saidina Umar Absar kata, berhati-hati engkau daripada nikmat Allah. Mana nikmat hak tu hewi kepada kita, kita beringat molek wei, nikmat sehat, nikmat kaya, nikmat kita duduk dalam keselamatan, nikmat kita duduk dalam kemegahan. Jaga-jaga molek nikmat tu. Kenapa? Tu Saidina Umar kata berhati molek, jaga-jaga molek sebagaimana berhati oleh engkau daripada melakukan maksiat kepada Allah. Kita beringat rak nak buat dosa, nak deraka pada Allah, beringat rak. Tak usah kira jamin dulu, jamin kita ngaji dah ni, tahu dah dosa pahala, tahu dah syurga neraka, takut lah pula. Jamin kita buat serenak hati ke ada mari hati kita pasal dik nalainya. Jamin kita buat dosa lah ni. Kita berasa nalai dik ke kuasa biasa saja buat dosa. Pasal sikit-sikit ha tu weh, royak ulama royak atau mana-mana orang yang bila nak buat dosa berasa naling, itu tanda iman. Itu tanda ki iman ni, tarah iman kita. Kalau kita buat dosa tak ada hal, tak ada rasa naling ki habuk tu, makna iman kita tu lemah benar. Engkau siapa tak rasa naling sikit deraka kepada Allah. Kan dah. Ni Saidina Umar kata berarti dah molek weh, berarti molek daripada nikmat tu hai, kesenangan kesihatan tu. Sebagaimana kamu perhati ketika kamu nak melakukan maksiat kepada Allah, jaga-jaga molek. Nabi kita tak bimbang kita hidup dalam sekeny. Nabi kata aku tak bimbang kamu hidup di dalam meskeny. Nabi tak bimbang sikit kita hidup, kita umat Nabi ni hidup di dalam meskeny. Nabi kita tak rusing, tak rusing. Nabi kata aku tak rusing, aku tak bimbang kamu hidup di dalam pakeh, kamu hidup di dalam meskeny. Tetapi hak ku paling rusing, hak ku paling bimbang, aku bimbang takut mu hidup di dalam kekayaan. Hidup dalam kekayaan bimbang takut galik, bimbang takut terlupa, bimbang takut kamu terasa kata kamu hebat. Lupa kepada Allah. Lawai tu heh, bukan sekadar lupa dak, lawai tu heh terus. Ha itulah nabi kita jaga tu. Jagalah. Aku tak bimbang kamu hidup dalam susah payah, tapi aku paling bimbang kamu hidup di dalam kekayaan. Kamu hidup dalam kesenangan. Dengan sebab kaya itulah memudah deraka kepada Allah. Dengan sebab senang itulah melampaui atas batas-batas Allah. Jagalah. Sabar menehe. Dengan kita guna kesihatan kita ni, kita tehekan untuk melakukan ibadat. Jangan guna sehat selamat kita, kekayaan kita ni untuk buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Sabar tu. Sabar lawan nafsu kita. Maka sangatlah hajatnya nyonya manusia kepada sabar tu. Susah weh. Susah kita nak menahan diri kita ketika kita sehat selamat kaya ni, daripada kita nak menahan ketika kita susah. Kerana apa yang kata gitu? Kerana jika tiada ia sabar. Okey, mana ni? Manusia hidup dalam sehat, selamat, kaya, megah tu. Nah, saya melampaui ia manusia dan berlebih-lebihan ia manusia pada bersedak-sedak. Sedak. Dah tubuh sehat, tuai kaya, megah pula. Tak ada orang buat gapo, tak ada orang nak turut bedin, nak turut gapo, duduk dalam keselamatan. Oh, sedak. Sedak. Tikuk nafsu. Oh, nah, ikut keinginan. Kena berlaku. Maka jatuh ia seorang itu di dalam kebinasaan. Itu yang paling takut kali. Takut jatuh dalam kebinasaan. Rosak kita. Rosak kita. Nak kata berapa banyak orang rosak dengan sebab kekayaan. Orang rosak dengan sebab kemegahan. Orang rosak dengan tubuh badan sehat. Melampau-lampau guna kesihatan dia tu pada jalan yang dilakukan. Jatuh dalam kebinasaan. Dan sabar atas yang pertama ini lebih sukar, katanya ulama. Ni, sabar hok mula-mula ni. Mana hok mula-mula ni? Sabar ketika senang ni. Teka senang, teka selamat, teka kaya, teka sehat, teka megah ni. Oh, payah. Ni kita orang hok biasa nak pergi tegur, payah ni. Misal kata dia kaya, dia sehat, dia senang, dia selamat, dia duduk dalam kemegahan. Tiba-tiba dia buat satu benda, kita orang biasa, kita hok orang koreng-kongkang ni. Nak pergi tegur dia, bukan ni? Kalau berani, dia bakar kita.
Dia tak akan. Mu siapa mari nak tegak aku? Dia kata gitu. Mu siapa? Mu tak ingat aku ni biar. Jadi popir aura. Habis tu korong tu. Korong bukan kaya tu. Ini kita dah dengar kisah sama-sama tau. Bukan kaya, korong seking, anak malam-malam tiga, tidur ni, nangis anak. Teriuk, regal dalam umur anak, lapar, susah lah. Susah, tapi bila Allah Ta'ala beri kaya, dia kena. Tak kenal Nabi Musa, fitnah Nabi Musa, upah orang nak bunuh Nabi Musa. Tengok tu. Pak kita kaya ustaz. Takut kada oleh. Pak kita kaya oleh ustaz kena tahu habis kena klik bakar rumah. Biar suruh. Bukan nak suruh lagu tu, nak suruh hati-hati. Hari ni kita ngaji untuk kita perhati, kita jaga diri kita, kita duduk dah kaya, kita duduk dah sehat, kita duduk dah kemegahan, kita duduk dah selamat. Teh jagalah benda-benda saat ni bimbe-bimbe takut kita telajok. Nah, kalau dia mau nasihat kita pakai. Pakalah, tunggulah dia nak asyik baik. Apa dia suka baik dengan kita. Tapi orang kita nak wayak sekarang ni, orang nak nasihat orang ni, agak-agak kita nasihat dia pakar, baru kita nasihat. Kalau agak tak ada dengaran kita, tak sah. Tak sah nasihat. Ataupun kita nasihat tak ni tu, cara kita nasihat nak royak jalan kepada dia, jangan royak dapat orang ramai. Ini nyata dapat orang ramai. Munggah luar guna, acung. Orang 4-5 orang tengok atas kacang, pucat kelak kawan tu. Orang tak panggil nasihat lagu tu, orang panggil coyok muka dapat orang. Nasihat baik lain. Nasihat seorang-seorang, kata Imam Syafi'i. Hajuk dia panggil seorang-seorang, minta maaf beradang. Tu orang panggil nasihat, aku minta maaf banyak-banyaklah kepada mu. Jangan berasa hati, aku nak kecek sikit dengan mu ni. Aku nak tegur mu sikit ni, tegur kerana Allah. Mu jangan berasa hatilah kepada aku. Seorang-seorang tu. Jadi gini, ku nampak lajak-lajak lah mu pakai gelar tu, lajak-lajak. Orang lain 2-3 orang pada dah mana? 7 orang. Dekat-dekat nak sapa ni, siku ni. Tengok sapa jalan tangan nampak jadi berayung baik lain dah tu. Gelar lajak-lajak, 7 orangnya kamu. Tali tekak pula dah waktu baik loket luar tu, sapa bokok tu eh. Dah loket hajar tu, dekat dengan setengah kilo. Pas tali kau berat lima ku. Allah Allah. Lajuk-lajuk. Bukan ku deki kau mu. Mungkin jangan berhaya atau ku deki kau mu. Jangan nak pergi makan puluk. Jangan lajuk-lajuk lah. Pakai mah. Menyamu dah mu silap berhaya puluk. Aku kesih kau mu. Lajuk-lajuk tunjuk. Aku walaupun dia tanya. Dah dosa ke? Kenapa? Dah bukan dosa. Kadang-kadang dengar benda ni. Sebab menimbulkan perasaan hati kita. Berasa kita hebat. Berasa kita lebih. Berasa orang lain tak pakai. Orang lain lekeh lebih pada kita. Itu nyakit takabur. Rosak tak? Punuh tak? Punuh. Tapi ya, sedara kita ada matu tu. Sedara kita nak molek. Adik-beradik kita, sepupu kita tolong tegur. Cuma cara tegur saat ni eh. Panggil dia seorang-seorang masuk dalam bilik. Mengadak lutut, minta maaf dengan berjuruh. Atau panggil kita nak tegur orang dengan hikmat. Aku minta maaf banyak-banyak. Mu jangan berasa hati aku nak tegur mu ni. Nak oleh kita teriak hati. Kalau kita tak teriak, buat-buat teriak lah. Kita tanda kata kita sungguh nak tegur dia. Mudah-mudahan ada terkesan kita tegur tu. Dia berasa kata sungguh-sungguh mu saya kat aku. Mu kedeki kat aku tak. Mu saya kat aku. Jangan tegur orang dapat orang ramai. Kita tegur dapat orang ramai so muka dia malu. Yang kedua tak dapat perubahan. Yang ketiga boleh seteru kita seorang. Dulu memang ada seteru kita. Bila kita tegur lagu tu tambah pula ada seorang lagi seteru kita. Tu cara tegur orang dia. Kerana itu berkata sahabat radhiyallahu anhum, disudi akan kami dengan percobaan kesusahan. Maka sahabat oleh kami. Ini sahabat jawab ni. Sahabat kata kan, Allah Ta'ala pernah uji aku dengan susah. Payah hidupku. Oh, ku sahabat boleh susah tu. Dan disudi kami dengan percobaan kesenangan. Maka kami tiada, maka tiada kami sahabat. Tu setara sahabat tu. Sahabat Nabi ni. Hidup semasa dengan Nabi. Ngaji dengan Nabi. Tok guru dia Nabi. Tok guru dia. Nabi tu adalah tok guru dia. Sama dengan Nabi. Tengok Nabi. Hidup dengan Nabi. Orang panggil sahabah. Tak terhal lagi orang sudi dia dengan kesenangan. Maknanya tak lepas. Nak sobat tak boleh.
Tu sahabat. Pas kita mak tabak ni. Kita bukan sahabat, kita mak tabak. Habis tu jangan buat kecil besar. Aku tak apa kau. Habis tak lah, ya Allah. Wiku kaya. Wik aku senih. Wiku hidup mewah. Aku tak apa. Aku tak terlupa kepada Allah. Aku ingat semua kepada akhirat. Ay, jangan weh. Jangan ni. Sahabat tak lepas ni. Sahabat kata tak lepas. Aku nak sahabat tak boleh. Apa kita bukan sahabat ni. Jauh jarak dah pulak daripada sahabat. Lepas tu malam ni tak sewi kaya. Belakanglah kita ni. Ha, bukan gitu ustaz weh. Ha, bukan baik tu. Bukan ustaz nak oyak baik tu. Nak oyak kaya kita, kaya atas ta'ah. Kaya kita, kita gunakan kekayaan kita jadi akhirat. Bukan nak bisa sok belakang. Biar bila orang, bila Islam ni galak kita suruh dia sok, biar nak tolong agama kita. Ha? Walahal sahabat Nabi ada dah kaya. Berderu. Bukan tak ada, ada berderu. Sahabat Nabi kita hak kaya. Kan kita dah bunyi seumur tiap-tiap kali Nabi kita nak perih sabilillah. Nabi kata siapa-siapa dia nak hati, nak mendukungkan harta pada agama Allah. Selalu dah Saidina Abu Bakar. Semua seluruh harta dia bagi. Amat kesikit kan harta Saidina Abu Bakar. Seluruh harta dia bagi. Saidina Uthman separuh harta dia bagi kepada Rasulullah. Kalau kita mari nilai di zaman kita ni, beratus juta nak oyak weh. Kerana utah di zaman tu, mari belaga di zaman kita, harga bukan sikit-sikit tu. Harga utah lah. Pak utah zaman dulu ada utah mahal. Panggil utah merah. Mahal utah tu. Bagi pada jalan Allah. Bagi pada jalan Allah. Abdul Rahman bin Auf. Satu hari ia klik daripada pedagangnya. Klik daripada nego satu negeri. Tiba-tiba. Ia mari tak ada nak takbiratul ula dengan Rasulullah. Tak ada nak takbiratul ula. Kerana takbiratul ula pahala yang sangat besar. Lagu mana ustaz takbiratul ula? Ketika tu imam kata Allahu Akbar. Soh mulai dah. Kemah dah. Makmum lelaki selalu dah. Allahu Akbar. Itu panggil takbiratul ula. Orang boleh takbiratul ula pahala besar. Tiba-tiba Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Klik daripada satu negeri dengan uta banyak buat klik ni. Kerja nego dia labah barak ni. Buat klik uta banyak ni. Gaduh-gaduh siapa mari. Pergi siapa sujud Rasulullah tak ada dah. Rasulullah dekat-dekat nak rokok dah. Maya. Ya pun takbir. Sudah pada wisalai pun siap. Ya jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah. Dengan sebab aku nego lah. Aku tak ada takbiratul ula saat ni. Oleh itu aku nak ganti takbiratul ula saat ni, aku nak dermo, nak kairok pada jalan Allah seekor uta. Ah, nak wis seekor uta. Rasulullah kata tak leh, seekor uta mahal lagi pahala takbiratul ula. Besar lagi pahala takbiratul ula. Kali tu Abdul Rahman bin Auf kata kali itu 10 ekor ya Rasulullah. Rasulullah kata leh 10 ekor. Kali itu 100. Tak leh, Rasulullah kata semua hamba beri ni. Mewakili semua harta mu nego saat ini pada jalan Allah. Tak boleh lagi nak gati timba balah pala takbiratul ula. Hak mu tak ada saat ini. Semua harta. Bila bunyi gitu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kali gitu ya Rasulullah. Belalah walaupun sama tak sama. Semua harta hak ku wakili saat ini daripada menego. Semua aku masuk pada jalan Allah. Semua sekaligus. Kerana harta itulah menyebabkan aku lewat tak ada takbiratul ula dengan kamu. Itu sahabat. Itu sahabat Nabi. Jauh dengan kita dah. Kayu nak kaya atau kayu? Kayu. Habis ya sekaligus. Kita kalau dengar bab agama kacing, kacing, kacing gigi semangat. Siapa bab piyadirmu khairak? Keteng, keteng. Bunyi. Jauh. Dengar bak semangat atau sedar-sedar. Siapa pihak dermo tak 5 kuk, 10 kuk tu juga. Hak 20 jaga-jaga sekali dah. Tak apalah. Kita dengar sebagaimana untuk kita ni ada menekat lagi email kita. Berasa nak, berasa sungguh, berasa apa. Mudah-mudahan hak kita duduk saya lepas-lepas hari lah ni tak saya lah. Pada jalan Allah. Melalui sedekah kita, dermo kita, khairat kita, infak kita pada jalan Allah. Ni. Ini sahabat kata sendiri, masa aku senang dulu, masa aku susah dulu. Mudah ya, aku boleh sabar. Tapi bila Allah uji aku, Allah sudi aku dengan kesenangan.
Tak boleh kami nak sabar. Tak boleh sabar. Sabar tak lepas. Ha, banyak dah. Bergaduh sekat dulu. Banyak dah. Dekat nak masuk sejak setengah dah. Bermula makna sabar padanya bahawa tiada cenderung ia kepadanya. Wallahu'alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alnal 'arifina billah, Allahumma ja'alnal mu'minin, Allahumma barik 'ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma ja'al akhir kalamna la ilaha illallah, Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.